Nazis. والعالمين والفقهاء والمحدثين والقراء والمقرئين.
وبصير وصلة صوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح ووالدينا وأمهاتنا ولإخواننا وأولادنا ولأجدادنا ولأعمامنا جميع مشايخنا ومعلمينا وزملاء الحقوق عليهم من قرباتنا وقرباتهم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل الوجود يا الله. أصل اللهم ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداءناهم من النار فداءناهم من النار سترناهم من النار سترناهم من النار وحجابناهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واعف عنا وإياهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم اللهم اغفر بقبرهم وارحمهم روضة من رياض الجنة واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. Thank you.
الله بس شوية صف لا لا ما يمشي نفسه
لا شوية هي من نروح نخلي هي تلبس تلبسيها يا ماما قدام زينة هي كانت 20 ومش تعال على بالك فيش شو بدي نظر على راس الشباب ما بيحي يقرون Masjid Siti Aisyah jengarannya asal. Ayo. Coba kasih batu sini berduduk situ lah. Pak Imam situ. Ayo bibinian kau aja naik ke sana. Haji Hasan sudah tuh. Sudah.
dapat berkumpul bertemu muka bersilaturahmi di dalam melanjutkan kegiatan kita yakni manasik. Yang insyaallah pada besok hari kita akan meninggalkan Kota Madinatul Munawwarah menuju Kota Makkatul Mukarramah. Dikiau oleh Rasulullah. Amin. Disuruh oleh Rasulullah, diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenai manasik itu sudah panjang lebar tadi sudah dibawakan oleh Bapak tadi. Cuma sedikit-sedikit lagi mengingat waktu. Kita besok hari mengenai mandinya itu tadi tunah. Mandinya amun inyaf. Pina kosong sudah bisi, hancap dia mandi. Karena kalau bagi maba enam sebuah bisi, kali itu seperempat jam berapa. Jadi biar bangun gue untuk mandi, sengaja aku mandi irham karena umrah sunat jalan Allah. Jangan ingat anak enggak. Sengaja aku mandi karena hendak berihram umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikiburakan dari banyak itu. Kalinya bisa bakar amas bang. Supaya jangan sampai kota terombat ke Mekah. Ujar kota terlibat. Misalnya bangun guringnya sudah niatan. Karena kita mulai besok hari sudah termasuk di dalam ibadah umrah. Jadi biar jatuh song-song. Jadi supaya menghemat waktu tempat itu. Habis itu amatnya hendak berwudu, misalnya ada kegiatan atau kita langsung misalnya kena apa habis mandi misalnya pas habis subuh mandinya sudah ayo sudah misalnya sampian jam 11 hendak ke masjid pakai kain ihram bujur-bujur sudah siap bujuran ayo silakan. Kalau kainak misalnya habis datang di masjid hanya memasang, kada bapa jual, asal sampat. Bilainya pada lambat, kami tinggal akan. Belum itu ya, pasang. Yang taripot banar adalah baju babinian. Berlapis-lapis. Ini tanah haram, jangan-jangan sampai ke bawah kalau tanah haram. Tidak boleh. Jadi bila inya sudah sampai kita ke Bir Ali, turunan kita dari base masing-masing tujuan. Artinya lalakian bagi lalakian yang bawa kebersamaan itu harus dijaga bujur-bujurlah. Jangan sampai kena imbas sudah ke sana menginyong ya orang langsung aja menginyong ya berjalan ya. Sorangan. Hari ini belum tidak ini.
Rame yang naik ya. Jimin-jimin sih. Itu naik ke sebelah sana tuh. Itu ramai. Itu orang itu. Jimin-jimin mah naik ya lah. Ayo silakan foto kita di sini nih. Ini sudah dibikin tenda-tenda ya untuk wukuf para jemaah haji, baik itu dari Indonesia ataupun dari mana, dari seluruh dunia yang melaksanakan haji itu semua berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ya. Juga ada yang dinamakan Rumah Sakit Jabal Rahmah. Ini Rumah Sakit Jabal Rahmah ini زين الله النور وذكر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحمن الرحيم. اللهم يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم dengan kebesaran Engkau ya Allah kami mohon. Kami memohon dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Kami memohon ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Terus. Pakai itu, pakai gendi, pakai kendi. Pakai kendi. Kenanya kenapa aku kada dajar mau ngerintak beparak ulun nyata ai kada dia. Iya. Kenapa jangan kada itu terus jalan. Dia di paraki bejauh. Di sakali di paraki bejauh lalu kada buat tai kena. Mun ulun bagi kena kasih dia pas kada buat. Aku kada itu terus ya. Ayo aku buat kasih buat. Ini bangun belum ya? Baji. Ayo, lihat sini. Terus.
pantai itu. Itu pakai gendi, pakai kendi. Pakai kendi. Kenanya kenapa aku kada derajat? Mun kada hendak beparak ulun nyata ai kada derajat. Iya. Kenapa jangan kada itu taruh sejalan? Dia di paraki bejauh. Sekali di paraki bejauh lalu kada buat tai kena. Mun ulun bagi kena kasih dia pas kada tabuat. Aku kada itu taruh saja. Ayah aku buat kasih buat. Ini bang belum nyala. Baji. Ayo lihat sini. Ada orang taguring. لحاسدين إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهدي وضل وتقبل ثواب ما قرأنا وما فعلنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وإحسانك وحولك. Di Masjid Tan'im. Itulah tempatnya untuk menghukum kisos ya, atau menghukum pancuh. Ini bagi kota Jeddah khusus, yaitu di Masjid Kisos diadakan hukuman pancuhnya. Kalau di kota Mekah biasanya yaitu di lapangan parkir Masjid Tan'im, biasanya di sana ya. Kalau di sini itu diadakan Masjid Kisosnya di sana. Kemudian ibu, kita insya Allah akan melewati yaitu di mana makbarah Hawa atau kuburan Hawa katanya ya. Nanti insya Allah kita salam dipimpin oleh guru kita nanti di depan. Itu pun kadang-kadang kada kawa berhenti sambil jalan saja ya. السلام عليك يا سيدتنا
الهواء. السلام عليكم يا أهل المقبرة. السلام عليكم يا أيها النبي، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا آل النبي صلى الله عليه وسلم. Sana ada nasi. Ini nasi ini. Yang mau jawab hati putus. Makan ini apa? Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kami minta ampun dan maaf bahwasanya sarukungnya kadang mencukupi kreatifnya. Jadi masih ada kebangsaan. Nah itu kami bapak minta ampun, minta rokok-rokok tahanan. Mudah-mudahan tahun akan datang kita seperti mana biasa, dengan tujuan, dengan niat yang sama, yaitu silaturahmi setelah satu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada daripada satu hadiah, satu kenangan-kenangan daripada doa Al-Habib Syafi'i, yaitu minta luk-luk panarang hati. Jadi sambil kita membagi pandangan apa pintalu, yaitu kita serahkan ini kepada yang mengatur atau mengarahkan. Dan lagi kami sampaikan bahwa ada itu daripada gambar daripada Habib. Jadi kalau masih ada lagi itu bisa diambil atau hadiahnya sekitar Rp10.000 itu. Mudah-mudahan dengan niat tamarruk kita insyaallah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tujuan kita yang sama, dengan tujuan kita terus terhormati dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man ahabba duniyati faqad ahabbani. Orang siapa mencintai akan duniyaku, maka sesungguhnya sabda Rasulullah bahwasanya orang itu akan mencintai. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawhud al-qadim liman sabaq wa nasir haqqa bihaqqi wa al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadrihi wa qadrihi wa qadrihi wa qadrihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk bersilaturahmi dengan beberapa anggota yang baik yaitu Habib Abdullah Wafat dan Habib Ahmad Syafi'i Masalim. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada hari ini dan apa-apa yang telah kita perbuat hari ini kemudian untuk mempersiapkan yang kita laksanakan pada hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlipat dari keberkahan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan perjuangan beliau sehingga agama Islam adalah menjadi agama yang mayoritas di permukaan dunia ini lah yang terjamah. Salam dan salam semoga tercurah dari para sahabat, kerabat beliau, kadir-kadiran, para wali-wali, para ulama di lain kiamat. Baiklah tidak berpanjang dan lebar. Mukadimah dari Ulun sebagai pembawa acara pada hari ini. Ulun cuma bisa mengucapkan
Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman anggota Majelis Taklim Abah Gusur yang dengan rela berkorban demi pelaksanaan acara kita pada hari ini. Ya, sambil pihak-pihak yang sebentar. Memilih di kalau Radiannya sebiji 2500. Ya, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang belum ada kesempatan. Habis. Kami bahwa bapak-bapak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Sekarang marilah kita masuki acara yang kita tunggu. Sebelum nanti ada lagi acara yaitu bikin nasi, kemudian dan penutup. Boleh kita masuki acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Udayana Al-Qur'an Al-Mu'ala. Kepada beliau waktu dan kesempatan untuk bersilakan. Terus keluar. Yang selesai kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Hadir ma'an man salla alayhi fi kulli zamanin wa makana wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an amma ba'd.
Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang diberikannya kepada kita di saat-saat seperti ini. Dikumpulkan kita, dipersatukan kita, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkah yang nyata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk pecinta-pecinta Rasul. Amin. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini merupakan tanda cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, sebagai manusia kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tanpa kita minta kepada Allah, Allah sudah beri. Tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah beri apa yang kita hajatkan pada saat ini. Tadi pagi sampean-sampean sholat subuh kada. Nah, subuhnya kada. Subuh jam berapa di sini, Ustaz? Hah? Jam berapa sini subuhnya? 5. 15 jam mana? Pian ya? 4:30 jam. Dasar 4:30 belum subuh. Tapi mungkin daerahnya lain, mungkin juga waktunya juga lain. Bisa kita terima. Tak kala kita di subuh hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita pinta itu apa? Kebanyakan cuma rezeki. Duit yang dipikirkan, harta yang dipikirkan, tapi kita ada satu hal yang tidak kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu teramat penting dari apa yang kita miliki pada saat ini, yaitu sehat. Ya Allah, mudahkanlah seberataan rezekiku ini ya Allah. Mudah-mudahan gawian ulun lancar berataan ya Allah. Banyak rezekinya, pokoknya banyak itu ya Allah. Tapi sehatnya kada dipinta. Allah tahu bahwasanya kita mengandalki rezekinya banyak. Kalau umpama rezekinya banyak, hendak banyak, tapi kalau tanpa didasari sehat, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki yang banyak. Sehat yang pertama. Alhamdulillah sampean berataan ini sehat. Dan sehat sampean ini sampean gunakan untuk berkumpul memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu pada saat itu sampai dengan kita pada saat ini. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Perkumpulan di situ menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Al-Qur'an, bukan dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairum mimma yajma'un. Apapun yang berhubungan dengan menyambut ataupun mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menyatakan sendiri, wa khairum mimma yajma'un. Itulah perkumpulan paling bagus perkumpulan. Bujurlah sampean. Bujur. Kalau ulun kepada bujur. Itu aja sudah. Kada usah bingung juga. Wa khairum mimma yajma'un.
Berkumpul kita 10, 20, 50 orang, 100, 200, 500 sampai 1000 berkumpul untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang menyatakan perkumpulan itulah sebaik-baik perkumpulan. Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kayak apa beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajah dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, urusannya ubudiyah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urun sebetulnya hendak mengungkapkan 10 buah pesan dari Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pesan beliau ada 10. Berhubung waktu udah ada mengizinkan lagi, jadi ulun ambil sebuting aja. Potongannya banyak ada Bapak juga. Daripada 10 kita padahi, kita kadang ngawi juga. Sebutinnya aja cukup aja, kalau kamu lebih gawe nyaman daripada 10 menengah tanpa kadang-kadang ada bahama, betul lah. Ujar Sidin, pesannya apa di antara yang 10 ini? Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang kepala, ada yang kelima, ada yang sepuluh bawah sini. Jadi ulun ambil yang bawah, yang mana ya? Di ujungnya aja. Ya, harus yang pertama di ujungnya aja. Di ujungnya ini apa? Ini sangat pas buat kita berataran. Kalau kita mengatakan cinta dengan ulama, cinta dengan para wali-wali Allah, kita harus patuh, tunduk apa yang ujar-ujar mereka itu. Orang-orang bahari pasti mulia. Ujar sini apa? Jangan sampai kelain jalan. Pahamlah. Kelain jalan itu maksudnya jangan sampai kita ini diadu domba. Berpecah belah, jangan. Itu pun juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai berpecah belah dikarenakan ada apapun yang dibalik itu. Kumpul sesuai dengan ujar sidin apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kada percaya sampean, ulun ambil kitabnya, ulun bacakan di tempat sampean. Tolong Ustaz buku ulun. Kalau pinanya masih ingat, panglah ulun bacain. Buruk boleh sih, boleh sih. Kalau apa lah? Ini sih lah. Kalau apa lah? Bunga sih apa sumpah? Ini ujar sendiri lah. Wal ashiru dan yang ke-10. Daripada al-wais al-wasaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wal ashiru al-istiqamatu ala sunnati wal jamaah li qawlihi ta'ala wa anna hadha surati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Al-An'am ayat 153 intaha. Kan di ujung kan ujungnya kan intaha. Rumbangnya gila, wal ashiru dan yang ke-10, al istiqomah, mantapkan sampean berataan, iman sampean mantapkan, kada usah berpikir kemana-mana, ala sunnah wal jamaah, mantapkan langkah, mantapkan kaki, mantapkan niat kepada siapa, as sunnah wal jamaah, lidaulihi ta'ala, atas firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqimah. Dan ini merupakan shiratal mustaqimah, jalan yang lurus. Tapi umpati jalan Allah. Ini siapa yang berpesan ini? Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah, ini banyak apa? Banyak orang belajar lawan guru yang kada tahu.
Guru, apa hukum wudu dalam sholat? Ujar guru, kalau tahu yang penting hati aja bersih. Ini guru setan. Wah, ini banyak yang aneh-aneh. Belajar ngajar yang aneh-aneh. Jadi kita umpeti apa ujar orang-orang bahari ini sudah. Fattabi'u umpeti wala tattabi'u subulah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka jalan kalian akan terpecah belah. Jujur kalau. Wah, ini banyak benar sampean. Satu aja dari pos daripada 10. Enggak usah banyak-banyak. Habis ini kita robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Lu pian laki ya? Hah? Dia mau lah masuk surga. Ibu-ibu mau lah masuk surga? Ujuran. Hah? Ujuran. Kalau pinanya Ubaidillah Bahari ditakuni oleh Allah, Ubaidillah kamu ini mau aku jadikan lakian kah, binian kah? Ulun pasti menjawab, anak binian aja. Kalau pinanya pang ulun ditakuni sama Allah. Tapi Allah kada menakuni ulun, ulun juga kada tahu kapan Allah menakuni ulun. Kada tahunya ulun jadi lakian. Alhamdulillah pang kayak gini jadiannya. Kena aja kalau usah berpandang-pandang lah masalah binian, masalah lakian. Jadi kita itu harus mantapkan iman cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lepas dari Allah, siapa yang lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka salah alamat, bukan masuk dalam surga tapi masuk dalam neraka tanpa hisab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah pengajian seperti ini, inilah pengajian yang menyelamatkan daripada balak. Sampai yang tahu berkah pengajian ini ada manfaatnya, bukan saja untuk arwah, bukan saja untuk orang-orang yang kaya apa, makhluk pisang, sawah, apa yang namanya di sawah itu banyak pisang, apalagi yang lain-lainnya itu mendapatkan keberkahan. Sampai-sampai Al-Kah pun juga mendapatkan berkah daripada majelis ilmu. Kisah disebutkan dalam sebuah kitab bahwasanya ada seorang wali min awliyaillah masuk ke dalam sebuah negeri. Anggap aja negeri tersebut kita beri ngaran negeri apa ngaran itu? Negeri apa ngarannya? Kupang. Hah? Sungai Kupang. Masuk di Sungai Kupang. Kupang itu apa? Kupang itu? Kalau Sungai Cina itu kan gatal. Hah? Kupang itu apa artinya? Buah kupang. Daun kupang. Tolak angin lah. Sungai tolak angin. Biar keren jangan tolak angin, tinggalan Kupang. Hebat. Jadi anggap saja di Kupang Bahari, bukan Kupang Wahimi. Di negeri Kupang tersebut tidak pernah ada yang namanya orang yang membacakan daripada ilmu. Al-Quran kada pernah dibaca, zikir kada pernah dibaca, majelis ilmu tidak ada, majelis sholawat tidak ada, berataan majelis tidak ada. Satu kampung itu tidak ada makhluk di situ yang memuji Allah, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Semuanya sibuk dengan urusan-urusan masing-masing. Sehingga mereka meninggalkan ibadah sholat, meninggalkan yang namanya yang harus dia ketahui daripada hukum-hukum Islam. Di wali masuk ke daerah situ, waktu masuk ke daerah Kupang itulah, bilangnya Kupang itu kalah benar biar. Lihat, wah luar biasa kalah. Tapi yang namanya wali, orang soleh tidak akan takut dengan apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ini kebanyakan takut, emang bujur kita takut dengan Allah, belum yakin sampean berataan takut dengan Allah, belum yakin. Tapi ada yang lebih sampean takuti, apa? Takut miskin, takut mati.
Berarti selain daripada Allah, ada yang lebih kita takuti. Takut miskin lah, takut tua lah, yang bujang udah lawas, umurnya udah banyak, takut berkawin lah. Jodoh, maut, itu di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu masuk di wali menuju kupang, dilihatnya kupang tersebut aneh, berat, luar biasa. Di wali diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa melihat yang namanya azab. Azab itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inda ru'usihim, sudah nyampe satu kilan lagi di atas kepala mereka, tinggal gugurnya aja, blak-blak. Masuk ke dalam lagi, dipelajari satu negeri kumpang itu, didengarnya alkah-alkah yang di sekitar situ menjerit, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tergetar hati ini wali, dia ini wali akhirnya meninggalkan itu kampung, menyuruh muridnya untuk pindah ke negeri tersebut, biar diisikan majlis taklim, biar diisikan majlis zikir. Tak kala itu muridnya memenuhi permintaan guru, lawas mukim di situ. Akhirnya ini wali yang datang kemarin itu yang menyuruh santrinya untuk masuk dalam negeri tersebut. Ternyata waktu dilihat masuk dalam negeri tersebut, cahaya di negeri Kupang. Dilihat, wah, negeri mana tuh yang pakai lampu? Padahal PLN wah ini belum ada. Di sini masuk lampu ya, alhamdulillah. Tempat urut belum masuk lampu sih. Jadi dilihatnya itu terang benderang, alhamdulillah. Ini lampu dari mana nyatanya? Datang dari mana nih? Ternyata waktu dilihat nih wali masuk negeri tersebut, apa? Dilihatnya itu kampung yang tadinya gelap gulita jadi berubah menjadi terang. Waktu itu pertama dilihatnya azab di atas mereka itu ditarik oleh Allah menjauh dari rusih dari kepala mereka. Alkah-alkah yang kupingnya mendengar pada saat itu berjerit minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diwali bertakun kepada si alkah tersebut, wahai penduduk alkah, dari mana sampean berataan mendapatkan keistimewaan seperti ini? Fakalu, mereka menjawab apa? Kami mendapatkan apa yang ada di majlis tersebut. Kami mendapatkan rahmat seperti mereka mendapatkan rahmat. Mereka dalam majlis tersebut mendapatkan ampunan. Kami pun juga mendapatkan ampunan. Apapun yang mereka dapatkan sampai ke tanah kami ini juga. Sehingga azab kami saban hari dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada saat ini dosa dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah apa? Berkah majlis taklim, majlis zikir. Subhanallah. Sampai di Al-Kah pun juga mendapatkan keberkahan majlis taklim, majlis zikir. Kayak apa dengan kita manusia-manusia yang harusnya tidak lupa dengan majlis taklim, majlis zikir. Mudah-mudahan sampai yang berataan cinta lawan apa yang ngarannya majlis taklim, majlis-majlis ilmu. Amin. Cerita yang kedua. Asarlah. Cerita yang kedua, ini ulun ini harusnya balik, ulun mau pulang ke berangkat ke pulang pesawat. Jadi kayaknya sih gak lama-lama langsung balik aja nanti lah. Jadi kalau umpama sudah cuntung, ulun langsung burik. Melanjutkan perjalanan insya Allah kalau jadi di malam acara di pulang pesawat. Doakan ulun sehat walafiat lah. Di tahun depan kita bisa bertemu lagi dah. Ulun ya begini aja dah, minta ulun sehat-sehat aja sudah. Kalau mati mah nyata udah. Walaupun panjang umur ya panjang umur, kalau mati mah nyata. Ya kita berataan mati juga. Ya. Yang dahulu lalu tidak. Ada yang kedua. Ini berkah sampean orang-orang yang cinta dengan ulama. Kita dalam hidup dunia tidak boleh tidak kenal dengan orang yang soleh, tidak boleh tidak kenal dengan orang-orang seperti orang-orang ulama. Seperti ulama-ulama harus kita cintai, berparak lawan mereka karena akan mendatangkan keberkahan di dunia wala fil akhirah, dan juga keberkahan fil akhirah. Disebutkan dalam sebuah kitab juga. Di sini kitabnya. Kok ya? Balik asal ya. Kalau tadi baca, lu juga lupa halaman-halaman di mana kok. Lupa menghandak tadi. Ya, lu mau baca ngalih juana. Lu lupa-lupa bang masalahnya. Jadi
disebutkan dalam sebuah kitab di sini juga ada bahwasanya ada seorang hamba hendak dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Tahu ke neraka? Tahu lah. Nah, kayak apa tuh neraka itu? Udah tahu kandangan di luar nah, kayak apa neraka? Luar biasa hendak dilemparkan oleh malaikat. Kenapa? Karena semua amalan tidak ada yang bagus. Sebutin amalan tidak ada yang bagus. Ini orang hendak dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka. Sebagaimana orang-orang yang biasa itu. Tapi waktu hendak dilemparkan ke dalam neraka, give ya Allah. Ya malaikat, stop dulu. Jangan kau buang-buang hambaku ke sana. Ada apa ya Allah? Ini hambamu ya Allah. Sudah aku proses. Sudah aku teliti, sudah aku bedah amalnya tidak ada yang bagus, sudah tak buruk dan bencilawan ini kadang soal kadapa. Jujur ya Allah, nih haknya Allah. Kira dulu, jangan engkau lemparkan dia ke dalam neraka. Nanti dulu, tanyakan kepada dia. Tanyanya apa ya Allah? Tanyakan kepada dia, apakah waktu dia tinggal di dunia cinta dengan ulama? Enggak, bukan begitu. Pertama, apakah dia waktu tinggal di dunia itu pernah duduk di majelis taklim? Sampai pernah batalah? Hah? Alhamdulillah. Jadi datang ke malaikat, kamu. Iya, kamu dulu waktu di dunia pernahlah duduk di majelis taklim. Ujar si orang takut, dan itu majelis taklim itu apa ya? Ya Allah. Ini ya, malaikat enggak bertanya lagi nih. Udah tahu kalau pertanyaan jawaban seperti itu, majelis taklim itu apa? Majelis taklim enggak ada tahu. Apa artinya? Jadi ya apa itu duduk itu? Ya Allah, enggak pernah dia enggak tahu ya Allah duduk di majelis taklim itu apa ya Allah. Ujar Allah takut lagi bang, apakah waktu di dunia itu dia pernah duduk dengan orang alim? Kamu pernah enggak bahari duduk dengan orang alim? Bahari itu ulun kada pernah katanya. Ya Allah, enggak pernah. Majelis taklim enggak ada pernah duduk dengan orang alim, tidak pernah. Takori lagi dari Allah. Ya Allah, engkau lebih tahu daripada dia ya Allah. Kenapa banyak nanya ujar Allah? Kami harus banyak setakun ya. Ini malaikat sedikit protes kepada Allah. Kenapa ya Allah bolak-balik takut lemparkan aja ini udah mangkal ini. Si malaikat ini udah kayak apa nih. Kulihat ini orang akan dicepurkan ke dalam neraka mas, jadi ditunggu-tunggu. Ujar Allah, takoni bang, waktu di dunia, pernahkah dia melihat wajah orang alim, mencintai orang alim, berjabatan tangan dengan orang alim, mendengar suara orang alim? Itu kan panjang ceritanya tuh. Jadi gak usah satu-satu bang, jadi digorong berataan aja kayak Intaluh tadi. Insya Allah sampean yang makan intaluh tadi dari Habib Syafi'i itu insya Allah perutnya yang penuh dengan penyakit karena udah masuk keluar dari penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Yang nyata itu kalau dimakan jadi lima insya Allah jadi obat. Ujur, yang makan lima putih insya Allah jadi obat. Tahan lapar dari jam lima sampai jam 9. Akhirnya apa sampean? Tak kala itu ditanyakan oleh malaikat begini, apakah engkau pernah lihat orang alim di muka bumi? Tidak pernah. Apakah engkau pernah cinta dengan orang alim? Tidak pernah cinta dengan orang alim. Pernahkah engkau melihat dengan orang alim? Tidak pernah. Apakah engkau pernah duduk satu hidangan dengan orang alim? Aku tidak pernah berataan. Angka lagi wah, yang takut itu. Tidak pernah semua. Waktu anda dilemparkan oleh malaikat, ya Allah, ini orang tidak pernah apa yang kau tanyakan, semuanya tidak pernah. Nanti dulu malaikat. Takuni dulu, ngarannya siapa? Idza wafaqa ismuhu biismi alimin fa'ufir lahu. Apabila nama dia, orang yang anda dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka, namanya sama dengan nama orang alim, maka aku akan ampuni berkah nama orang alim tersebut, dosa-dosa dia. Ditakon oleh malaikat. Hei, ngarani kamu siapa ya? Nama aku Kak Ija. Nama aku Lundu. Bapakmu?
Sapa? Kaimu? Abang kaimu? Arwah. Tidak ada nama ulama adalah nama di sini namanya ulama dulu. Adalah. Ya. Ya Allah, namanya tidak ada nama ulama ya Allah. Namanya Londo bin Smin, Londo bin Sambat bin apa? Dilemparkan, hanya dilempar oleh malaikat. Jangan malaikat, jangan kau lemparkan. Ambil itu sahabat bapaknya. Bapak si Londo. Ambil itu sahabat, takoni sebagaimana aku menakoni anaknya. Pernahkah bapaknya itu duduk dengan orang alim? Pernahkah melihat orang alim? Pernahkah berjabat tangan dengan orang alim? Pernahkah satu hidangan dengan orang alim? Ujar si bapak itu, aku kada pernah kenal dengan orang-orang yang seperti engkau tanyakan itu. Ujar si bapaknya, bapak kada tahu anak makinnya. Ya Allah, kada pernah ya Allah. Takoni pang kaya apa? Oh, ternyata ini bapaknya pernah mendengar ngaran orang alim, tapi pinah tuh kada. Mendengar ngarannya orang alim, pinandu juga kada. Luar biasa, tuh keistimewaan orang alim. Ini kejadian seperti ini, pernah kejadian yang terjadi pada zaman Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini orang wali luar biasa, Qutbul Ghaut. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Salman Al-Madani, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berataan orang-orang mulia dan orang-orang yang mulia tidak lepas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka orang-orang mulia di muka bumi ini tidak lepas dari dua hal. Pertama, itu orang daripada zuriatnya Rasulullah. Yang kedua, orang itu bisa mulia karena apa? Walaupun dia bukan daripada darah lagi Rasulullah. Kita lihat dalam syair Al-Imam Ali bin Muhammad bin Usaid Al-Habsyi, beliau mengatakan apa? Fa'uwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah wal mu'afaridu bi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi khususiyah fama min khuluqin fil bariyatin ma'mud illa wa huwa mutallaqan an zaynil wujud. Apa artinya? Artinya fama min khuluqin fil bariyatin mahmud, siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, mereka mendapatkan mahmud, mereka mendapatkan keistimewaan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ada illa itu nama nahunya apa itu? Apa? Istisna kah? Ya, bukan istisqa ya. Istisna di situ illa. Ada illa di situ, hurufnya itu ada. Apa jar illa kecuali itu orang mulia pasti umpet akhlaknya lebih lama. Tidak ada orang manusia di muka bumi ini yang mulia tanpa ikut akhlaknya Nabi. Bujur aja sampean. Kalau sampean rancak-rancak pada bujur, laka sampean ceramah kita. Hebat. Itu pernah Syekh Abdul Qadir Jilani datang lewati dan Al-Kah dilihat Al-Kah pun menjadi ampun. Aduh, dihukum oleh Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, takut ikan ini. Kenal lawan aku pada, kenalan ini. Ini orang bisa diberikan syafaat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena pernah melihat debu yang di ujung sana. Debunya siapa? Debunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu debu sudah tertinggal oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 20 tahun. Debunya itu dulu pernah diinjak oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu 20 tahun yang lalu. Debu yang pernah diinjak ini usianya sudah 20 tahun yang lalu. Cacar di situ pernah dilihat oleh orang yang di situ tadi. Karena debunya itu aja yang pernah diinjak oleh Syekh Abdul Qadir Jilani 20 tahun yang lalu. Syekh Abdul Qadir Jilani udah kemana-mana. Ya Allah, hebat orang-orang mulia ya.
mudah-mudahan sampean dijadikan oleh orang mulia. Amin. Asal satu, apalagi babi nian, paling gampang masuk surga sampean. Mau gak sama masuk surga? Mau juga. Lakian ini paling alim masuk surga, tapi alhamdulillah kalau anda masuk surga itu gampang aja. Masuk surga gratis, sholat gratis, pergi haji gratis, semuanya gratis yang urusan ibadah kepada Allah. Ujurlah, gratis itu kenapa? Pasti gratis, orang Mekah gak ada yang bayar, orang Madinah gak ada yang bayar, cuma karena ongkosnya aja dari Indonesia jauh-jauh, jadi bayar sekian juta. Itu pun juga dimanfaatkan sama itu orang-orang di atas itu. Murah aja itu, kalau sampai anda gratis dari sungai Kupang ini, naik ke Dukung Pisang sana. Sampai ke sungai ini lah sana. Dari sungai ini masuk Laut Merah. Dari Laut Merah turun di Jeddah. Dari Jeddah naik ke gunung. Kalau di bawah kena ditakon orang naik paspor gimana. Jadi kalau udah haji tuntung haji, tanam di sana aja sudah. Ya, mudah-mudahan ulun kalau meninggalnya enggak mau di Banjar, enggak mau. Cuma pengen meninggal di Madinah aja. Dah. Amin. Jadi kalau ulun meninggal di Madinah, dikuburnya di Madinah. Nyaman, lebih terhormat kita. Jadi anak kita mana? Mana abahnya, Pak? Meninggal. Mana kuburnya? Di Madinah. Di mana Madinah? Di Baqi. Wah. Di mana meninggalnya? Di Amerika. Ya Allah. Ya. Satu lagi ya. Ingat kita, jangan lupa dengan Allah, jangan lupa dengan Nabi Muhammad. Cinta kita kada kemana-mana. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kubur situ. Umur umpama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun ya. Umur nih diberikan oleh Allah 70 tahun. 70 tahun umur kita seberataan sini. Anggap ya, anggap kita hukum sama-sama. Umur sampean sini kan 70 tahun beratan. Sekarang ulun hukum yang kedua, umur sampean sudah sampean pakai pemberian Allah dari 70 sudah dipakai 50. Sisa berapa? 20. Berarti sampean punya kesempatan untuk membangun ibadah sampean, membangun iman sampean 20 tahun lagi. Bisa melihat rumah sampean cuma 20 tahun aja. Bisa melihat yang listrik begini cuma 20 tahun aja. Bisa melihat tanah yang ada di kampung kita ini cuma diberikan sisanya 20 tahun. Lewat 20 tahun 5 menit masuk dalam kubur. Itu kalau umurnya 70. Lihat apa hari ayah kita di mana, di sekumpul berapa? Umurnya 65 kada sampai 70. Udah bulat berahulu. Kalau 70. Jadi ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana persiapannya? Salat yang mana? Kalau pagi dari pagi sampai sore, apa namanya itu? Bertanam itu mah. Dari pagi sampai sore salat. Tapi untuk salat, Allahu Akbar. 5 menit kada nyampe. Kalau baca Fatihah 10. Ya kalau 5 menit mana nyampe? 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau enggak percaya sampean kira ketiga lah, belum salat dan kubur lah. Sebilah rokok maka ada tuntung. Sebilah rokok ini mas, sholatnya belum sudah selesai pasti. Sholat ganda, kalau rokok panjang no. Ngomong pinter, setan dengarannya. Ulun terus terang aja, ulun tidak apa namanya, sangat sayang kepada orang yang berani dengan Allah sholatnya tidak mau. Yang dicari itu rezeki Allah, Allah yang memberi rezeki, tapi kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kayak apa itu? Salat tidak, haji rancak, sedekah rancak, salat kada masuk neraka tanpa hisab.
Ayo aja. Apalagi bebinian, syarat bebinian masuk surga itu ada 4. Mau lah sampean? Bu. Mau masuk surga aja mas setengah-setengah. Mau lah masuk surga sampean? Syaratnya ada 4 aja, kada panjang-panjang, kada udah dengar bu sampean lah. Makanya ujar Allah kalau bahari bertakul lawan Ubaidillah kamu ini maulah masuk surga, maulah jadi lakian, mau jadi binian. Kalau ulun taulah ulun handak jadi binian aja kada mau jadi lakian. Kenapa? Syarat binian itu mudah masuk surga, kalau lakian melawas banyak. Syarat cuma 4 aja. Perempuan itu kalau mau masuk surga harus mempunyai 4 syarat. Pertama, perempuan itu harus sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, baik kehormatan dia, keluarganya maupun suami dan lain-lainnya. Yang keempat, taat kepada suaminya. 4 aja masuk surga. Salat jalan, puasa jalan, menjaga kehormatan laki. Laki umpama ada kurangnya, ada pincang-pincangnya, jangan kita padahi lawan sebelah. Si laki aku tuh nah hobinya judi, ya. Goblok jadi kayak gitu. Ulun alhamdulillah pak, aib ulun disimpan lawan bini ulun. Umpama ulun aib ulun ini beginilah, aib ulun ini kalau umpamanya hobinya main PS umpama. Disimpan aib ulun tuh gak ada, bini ulun gak ada lawan sebelah tuh ubinilah tuh hobi main PS dia. Kada mau dibicarakan aib kepada orang lain, itu bini yang begini. Satu oh sampai bini ulun kayak apalah, yang kemarin tuh bungas lah. Itu handak punya bini bunga sudah ada baca-bacaan sampean. Ada jenius. Jangan ngumbal-gombal aja. Saya datang ke rumah binian, aku cinta kamu gak makan gak apa-apa, goblok gitu. Ya lah, gak makan di bininya ngapain. Ya. Didik istri yang bagus-bagus, yang benar-benar. Istri juga begitu, sama laki harus taat, harus patuh. Kada boleh menangut lawan laki, kada boleh itihimu halagi ibadah. Ulun paling sangit yang bebinian tuh kalau lawan guru, disekajar guru, disasahi guru. Guru 7 kilo sudah jalan, disasahi kenapa? Handak menjapai tangan guru, tangan Habib. Udah 7 kilo disasahi. Apalagi pakai sarung batik di sebinian tuh, angkat-angkat ini mah. Bawa beras, bawa kandung, bawa intalu, yang disuruh jaga siapa? Lakinya. Kayak kamu lah, tunggu sini aja, aku masa saya guru tuh. Si laki suruh jaga barang. Ujar si laki gombok juga, mana disasahi itu, si guru, si Habib tuh. Ambil berkahnya, emang berkahnya mah ada. Tapi ada yang lebih utama lagi, apa? Suami. Disebutkan bahwasanya seorang istri apabila berjabatan tangan, umpama ente bangun sini. Lekas sini. Umpama lah begini lah. Kalau saya begini, biasa. Nah begini aja nak, umpama lah. Begini nak. Tidak punya minum. Belum dua kali deh, Pak. Hah? Belum dua kali. Belum dua kali, Jan. Binian. Belum dua kali, Jan. Udah itu, nah. Beginilah. Nih, sampean lihat ini, sampean lah. Kalau umpama tangan suami berjapai begini lawan tangan laki, nah begini. Ini kesah. Jangan yang bujur-bujur di kesa aja nih. Berjabatan begini. Nah. Apa lama saya pas begini? Biasa aja mam, mam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah begini nah. Udah begini, ada faedahnya. Tasagata durubahuma baina asabi'ihima. Maka akan berguburlah dosa suami, dosa istri. Selagi tangan istri, tangan bini begini nah. Tahu ini sampean. Makanya kena kalau tuntung majelis ini bulikanlah. Ini kan bagus. Selagi bicara begini nah. Boleh. Kayak tangan dulu.
Ya kalau begini jalannya ini bagus begini. Jangan ragu pelajaran saja, pelajaran mah haram begini. Belum punya ragu. Si orang enggen lawan bener mah lapar juga. Si bener mah tekadnya enggen. Jalan bergandengan begini. Lagunya begini. Jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Lapar begitu. Oh hati-hati kalau sambil menyerang ginian lah. Simpel rapat-rapat tuh. Gak ada lagi anak kucu mah ini gak ada. Depan kita aja dengan mama, dengan abah. Bah, lu ngajak jalan sebentar, bah ya. Ada usah diterima. Gak usah diterima itu. Kalau laki yang datang gue, ulu cuma ngasih saran aja. Kalau umpamai ada laki yang anak belang, jemput anak kita mau jalan-jalan nih umpama. Hei. Ya. Kepada lawan kita, lawan mama, lawan apanya? Bu, untuk isi pula. Walaupun bang kopiah. Besarung gak apa kah? Ada usah, harus percaya tuh. Rakyat ini mah dulu, ngaliho ini. Rakyat dulu aja begitu, apalagi wah ini. Nah. Hei. Bulah, jangan bulah. Kasihan gue, Pak, jangan sampai anak kita itu dibawa keluar. Apalagi malam-malam belum pulih, ya Allah. Ya, bahaya tuh. Takut-takutnya waktu kita anak kita pergi bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat malamnya. Kita lagi salawat. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Si anak kita tuh lagi pergi lewat sinar-sinar cowok itu. Oh, bulannya banyak ya. Boh, ulun menyarankan parah. Istighfarnya stop dulu. Tasbihnya gantung. Baju kokonya terbuka. Kaki buka ganti dengan baju kaos. Ambil sandal. Cari tuan sampean. Itu lebih afdol dibandingkan sampean duduk istighfar aja. Sedangkan anak sampean di pojok sana. Berarti sampean ibadah. Sembari maksiat kepada Allah. Bujurlah begitu. Ada bu, jujur bu. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putihi muhalaki sampean beribadah, istri putihi muhalaki ibadah. Istri memandang muka laki itu ibadah sampean. Nah, pandang muka laki. Laki ada dipandang muka laki. Senyum dengan laki bu, ini bu, perpian boy. Nih resep ulu sudah. Ulun sudah pernah berikan lawan bini ulun dan sudah dipraktekkan lawan bini ulun. Makanya bini ulun berbunga saban hari. Berbunga saban hari begitu resepnya. Ya di kolektor itu lah. Itu ternyata apa? Ternyata apabila seorang istri memandang muka suami itu dibilang sedekah, dibilang beribadah, lihat di muka laki itu. Lagi nggak ada, ya fotonya aja kita handak di rumah. Kalau di rumah itu foto guru, foto Habib banyak, foto lagi seorang nggak ada. Emang kita memandang wajah ulama berkah, tapi alangkah lebih baiknya kita tambahkan lagi keberkahan tersebut yang sempurna, handak kemuhalak. Kita lihat gambar Roma ulama lagi kita bukan. Laki gambar laki di tina. Ini mana muka laki? Duh laki bilang bungas bungas. Alhamdulillah. Yang bungas alhamdulillah, yang kada bungas nasib. Ya mudah-mudahan bungas hati, bungas kesetiaan. Cari suami yang setia. Ya, apa lagi kita mah? Oh ya, dah udah malam dah, udah mau hujan. Mumpung dalam bersamaan. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan urusan sampai berkah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan juga kepada Allah ampunan untuk kita, ampunan buat anak-anak kita, ampunan buat ibu bapak kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah kembali kepada Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala ataupun pemberian daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur mereka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan-kenikmatan
kenikmatan yang luar biasa banyaknya yang diberikan oleh terhadap orang tua kita ataupun keluarga kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin ala hadirinya wa kullu niyatin shaliha wa ila qabrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله وطمئن القلوب هم دار الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله
Oh,
Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. سبحان الله وبحمده سبحان الله وعلمنا ووالدينا ولمهاتنا وذريتنا وأصحابنا
ربنا ومحبنا ولمعصانا بدعا ويجمعنا المؤمنين المؤمن المسلمين المسلمين الأحياء منهم والأموات خصوصا سيدي الشيخ عمر القرن كيلا اللهم اللهم اسم رحمتك يا ارحم الراحمين نسألك يا الله بيهديك بك المصطفى وأوليائك المصطفى وذرياتك الكرامة الشيخ عبد القادر أنت جعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين أنت جعلنا عبادك الصالحين أن تجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ونسألك يا الله أن تؤتينا حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة أن تتوفنا مسلمين مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منكم شكرك ما بقينا عزقنا برد أفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا لا يتأمن ولكن إذا ضعفت وكنت لها كمينا